Jadi ku manusia ini nanti ini wajib ditulis di buku catatan kalian ya. Ya, kalau mau difoto boleh, ini cuma dengan catatan setelah difoto, kalau diabadikan di mana ya. Hari kamu tuh biasanya difoto terus dihapus, jangan jadinya loh. Ya, kalau boleh ditulis di buku langsung di kamar boleh gitu ya. Ya, tapi ya, Stef, yang jelas. Bu, saya mau lihat sekali juga langsung apa, oke ya, jadi gak usah kamu foto, gak usah kamu print, saya kamu langsung bisa apa, oke? Sip, pantai atau tumbuhan itu terbagi menjadi dua bagian, dengan yang dulu, jangan tulislah, nanti boleh di foto saya. Dua bagian ya, oke, dua bagian, oke. Yang pertama adalah talovita, oke. Talovita, harusnya pakai H ya. Talovita ya. Talovita yang kedua adalah kormovita. Oke, perhatikan. Talovita berasal dari kata talus ya. Talus itu artinya belum jelas. Belum jelas akar, batang dan daun. Oke. Coba pernah nggak lihat tanaman yang belum jelas akar, batang, daun? Apa? Yang kemarin kita bahas. Jamur. Nggak jelas ya. Jadi contohnya kalau kita satu apa? Jamur. Ya, tolong disimpulkan ya kan? Oke. Satunya adalah yang semester kemarin. Ada alga. Atau gang. Gang. Oke. Kapal? Jadi kalau pinta contohnya apa? Jamur atau fungi, alga. Apa ya? Oke, sekarang ada tanaman yang sudah jelas. Kormus artinya apa? Sudah jelas. Apanya? Akar. Sperma pita. Oke, perhatikan. Kalau kamu ketemu sama pita, itu artinya tumbuhan. Tumbuhan berbiji ya, Bu? Ya, sperma atau pita betul. Sperm itu bukan sperma ya, kamu bacanya ya. Sperm ini artinya biji. Jadi tumbuhan berbiji. Jelas sampai sini? Jelas, Bu. Kormovita, nama lainnya sperma atau pita. Sperm itu biji, berarti ini adalah tumbuhan berbiji. Perhatikan, kita loncat ke tengah dulu. Ada tumbuhan di mana sudah jelas kormus, tapi dia bereproduksi dengan spora. Kita sebut sebagai kormovita berspora. Ada dua contohnya, dua sejoli yang gak bisa dipisahkan, yaitu apa? Paku, nama lain paku adalah pteridophyta. Bacanya boleh pteridophyta, oke? Okay? Nah, sekarang yang kedua itu contohnya lumut, nama keren lumut bryophyta, oke? Okay? Jadi ini tumbuhan kormus, tapi dia reproduksinya dengan kalau ini dengan apa? Biji. Jelas. Jelas. Kita akan bisa mencari mana biji paku, mana biji lumut. Ayah, oke. Spora. Jelas? Jelas. Jelas ya. Nah ini khusus yang ini nanti kita bicarakan senin depan. Khusus kormovita berspora. Kita ke sini. Jelas? Spermatophyta berarti tumbuhan berbiji. Oke. Ada dua saya. Ada yang bijinya terbuka, kita sebut sebagai ini cara ngapalinnya nih ya, biar kamu langsung hafal ya. Pulang sekolah
minggu depan, bulan depan, tahun depan, bahkan nanti kelas 11 atau kelas 12 ketemu sama Bu Eti, tanya, berbisnis terbuka nama lainnya apa? Gitu, sama-sama. Apa? Jin itu artinya telanjang. Telanjang apa kan? Telanjang. Jin, orangnya kalau senang dia bajunya ini mah hampir-hampir telanjang gitu kan? Iya. Jadi Jin itu artinya telanjang, oke? Iya. Tapi bukan berarti telanjang. Iya, betul. Jadi yang telanjang, hey, gymnospermae. Kalau ibu bilang, gym artinya terbuka, mesti pulang sekolah kamu lupa. Arti gym itu apa? Telanjang. Kalau sekarang kamu masuk masuk kan, gym artinya telanjang. Langsung langsung, ya. Kalau lebih jin terbuka, namanya apa? Gymnospermae, gym telanjang. Jelas? Jelas. Kalau yang tertutup, gym-gym ya. Nah, saya tulis telanjang ya. Ya, biar nanti dibaca sama teman lain. Biologi keren ya, bisa tulis telanjang ya. Cuma matematika di sini nggak boleh ya, tidak boleh ya. Kartografi. Kalau guru biologi bebas, oke? Berbiji telanjang, terbuka, berarti ini ada yang tertutup. Namanya apa? Angiospermae. Angios itu tertutup. Jelas? Jelas. Tertutup. Oke. Contoh dari gymnospermae yang berbiji telanjang apa? Itu tuh ya kan? Cemara. Iya. Terus ada Venus. Strobilus. Ada Venus, terus apa? Yang B itu Venus rekusi. Yang B itu rekusi. Cemara, Venus, Pakis Haji ya? Iya, Pakis Haji. Ngomong apa, susah amat sih ya. Pakis itu yang pokoknya itu kan jangan ditanya tanamannya, makanya butuh planet kenapa? Karena itu daripada tanaman, ini hewan. Pakis Haji, Dama. Damar, Bu, Damar. Tangkil. Melinjo. Ya, melinjo itu nama kerennya Gnetum Gnemon. Jadi nanti kamu bilang sama mama kamu, mama kita sayur asam Gnetum Gnemon. Melinjo, ya kan? Gnetum Gnemon. Kalau dijadiin kopi enak banget. Enak. Monokotil. Berkeping dua. Gidikotil. Oke. Nah, sekarang contohnya. Ciri-cirinya monokotil sama dikotil, nanti kamu harus paham ya di pertemuan selanjutnya ya. Jadi kalau monokotil, kamu bayangin aja kelapa. Udah dibayangin? Sudah. Ya, imajinasi kalian kelapa. Tuh ya, kelapa bercabang kagak? Bercabang. Enggak. Kalau kamu nemu tanaman tidak bercabang berarti dia termasuk apa? Monokotil. Akarnya di mana kalau kelapa? Serabut. Ya, oke. Jelas ya? Bercabang bakang ya? Oh. Atau kalau kelapa kan pisang lurus ini ya? Pisang lurus, ya kan? Kalau bercabang ada sih ada tapi tanamnya jelas. Nah, kalau kebalikannya kalau dikotil, kamu lihat tanaman monokotil, rambutan, ya kan? Jambu, pohon-pohon itu berarti kotil. Ingat ya, itu belakang arisan wae kan? Ibu mah ya, jadi guru tuh lebih suka kalau yang tidur gak akan ibu ganggu, kenapa? Karena itu adalah panggilan alam seperti kita pengen BAB atau kalau orang tuh
Stres dia. Ya kalau ngantuk pakai hidung ya. Iya. Iya, jangan tidur satu kelas. Nah, yang paling enggak suka adalah ngobrol. Nah, jadi gini ya. Oke. Setiap kelas. Kalau misalnya Bu Eti lagi jelasin, kalau Bu Eti lagi duduk situ ngobrol apa? Enggak wae gitu ya. Tapi kalau Ibu lagi jelasin di sini jangan ngobrol. Kalau ayo Ibu udah mulai, Bu. Oh, iya. Cowok. Ya. Agak sana di luar. Iya, iya. Sudah? Kamu di situ nanti kamu kejar ya, Pak. Iya. Hi, welcome back to my channel. How are you today, guys? Jadi kita ini mau mengamati dan mengobservasi tumbuhan. Parayu, Pak. Ayo. Parayu. Mana aku sendiri aja. Iya. Boleh permen kita sini ya, lo amit-amit. Halo guys, kita mau ke lapang bawah guys. Ke lapang belakang. Eskulnya, eskul. Nah, nahan dok. Anu mah jajan nih kanan. Rawas, rawas, rawas. Paku. Ya lah, ya teh macet. Awas, awas, awas. Ini kameramen. Naon? Oh iya dok, itu saat kedua harus menang ipannya. Nah, kalau gini Pak, kamu diam dulu dia kan. Iya. Hai. Woi. Agi. Agi. Kela. Oh iya. Gece atuh. Rewe eh. Ruang guru ya, di sini ada ruang guru guys. Ini BK. Ini BK ya. Ipa mau kesini guys. Oh Ipa. Ipa biarin. Nanti habis dia beres. Kalau kesini dong. Oh ada sini. Nah ini BK guys. Biar jauh, bukan biar pamer. Bukan masalah jauh. Kalau futsal kan dia lari-lari. Ini mau jalan-jalan dulu ya. Pemanasan. Awas, awas jebol. Oh itu. Ada belajar dengan. Kenapa? Nanti sini boleh kan? Tapi mas lagi kau mau main. Kau nak tak tahu? Hanya hanya. Apa itu sama-sama? Sampai sama ibu. Nah guys, ini masjid guys. Ya, ini masjid guys. Itu ibu mau kamar mandi guys. Kelas terbaik di kelas 12 itu 12 48. Ya, kalau kelas kita kakak kelas. Ah, sudah bel guys. Kita mau kita. Kita
audio baru ya. Audio baru. Oh. Lauzia cantik tapi lebih cantik Bu Eti. Salah.